Bang, main kartu dulu bang. Saya pergi Singapura sejak berapa bulan yang lalu saya ingin pulang, tapi kondisi mata, tekanan mata saya yang tidak bisa tinggi itu membuat kepulangan menjadi sulit karena tidak bisa penerbangan. Karena itu ketika saya sudah diberitahu bahwa di penerbangan saya juga oke, tidak ada masalah, maka saya pikir akan lebih baik kalau saya pulang. Dan apabila nanti proses operasi ini selesai, bisa mulai, saya akan segera kembali. Menurut terakhir ini bulan April kemarin ada kejadian di masjid ini, Pak. Anda merasakan lagi hari ini di masjid ini, apa yang dirasakan setelah bulan April kemarin pasca ramadhan yang anda merasakan? Ya, pada dasarnya saya bukan orang yang takut-takuti atau berisik. Jadi ancaman terjadi apa nggak terlalu penting. Dan bagi saya fokus ke pengobatan. Kalau saya pengobatan saya bisa lebih baik, saya akan berbuat barangkali lebih kuat lagi, lebih semangat bang, lagi. Bang, bagi gambar, Bang. Bang Novel. Yang jelas saya istirahat, saya berharap semoga ada yang lupa ya. Oh, sorry. Kabar-kabar, menunggu aja.